Dian Kusumastuti pernah menunggu bus listrik sekitar setengah jam untuk mengantarnya dari rumah ke tempat kerja yang berjarak sekitar 12 km. Karena bus tak kunjung datang dan tak ada kejelasan informasi, ia akhirnya memutuskan menaiki transportasi online. Dalam satu bulan, biaya yang harus dikeluarkannya untuk menaiki transportasi online mencapai sekitar 1,2 juta hingga 1,5 juta rupiah. Sementara jika menaiki bus hanya sekitar 500 ribu rupiah. Ya, nah waktu itu naik kendaraan online kesel pasti, karena naik kendaraan online tuh bisa 5 kali lipat biayanya dibandingkan naik bus itu. Kemudian bingung juga karena sosialisasinya nggak cukup jelas ke masyarakat, jadi ya cukup campur aduk sih dan pasti ngerasa dirugiin banget juga. Pengguna bus listrik lainnya, Fardilah Rastifa Devi, bahkan pernah menunggu bus listrik sekitar 3 jam untuk mengantarnya pulang dari tempat magang ke rumah yang berjarak sekitar 20 km. Saat itu dan hingga kini, Farah harus diantar jemput orang tuanya. Yang semula pelajar tak dikenai tarif untuk menaiki bus listrik, kini orang tua Farah harus merogoh kocek lebih untuk bahan bakar minyak. Sekali sih kayak orang tua jauh-jauh ke sini, kemari ke sana kemari, banyak uang yang dikeluarkan, bensin juga lebih boros. Jadi kayak menyayangkan program pemerintah ini yang tiba-tiba berhenti. Saya harap sih bisa kembali seperti dulu dan lebih cepat lagi untuk memperbarui kontrak. Baru berjalan 2 minggu mulai 18 hingga 31 Desember 2022, bus listrik berhenti beroperasi sementara sejak awal Januari 2023. Bus ini merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan yang sebelumnya digunakan dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. General Manager Damri Cabang Surabaya, Yulianto, menyatakan kontrak antara Kementerian Perhubungan dengan Damri selaku operator bus listrik masih dalam proses perpanjangan. Keduanya tengah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem operasional bus. Sedang kami lakukan evaluasi adalah satu sistem teknologi yang ada di kendaraan itu sendiri, penyempurnaan terhadap sistem teknologi kendaraan itu sendiri, dan juga komponen yang lainnya. Kedua, bahwa saat ini juga sedang dilakukan evaluasi terhadap komponen nilai kontrak ya. Artinya di situ ada beberapa komponen yang perlu disesuaikan dan harus disepakati oleh Damri dengan pihak Kementerian Perhubungan. Para pengguna berharap rute bus dievaluasi dengan memperhatikan halte strategis yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, juga adanya kepastian headway atau waktu antara satu bus dengan bus yang lain. Kanza Tamarindora, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.